Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali dengan channel saya, Bahno Aslam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Adapun yang sakit, semoga diangkat sakitnya oleh Allah SWT. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan menyusuri persawahan di Brunei Darussalam. Jadi buat kalian yang penasaran di Brunei ada sawah atau tidak, nah pada kesempatan kali ini saya akan bawa kalian untuk melihat-lihat suasana sawah di Brunei Darussalam. Dan ini khususnya di kawasan persawahan ini tanamannya padi ya. Jadi kalian ikutin terus videonya sampai selesai agar kalian tahu gimana suasana sawah di Brunei Darussalam. Oke. Oh, ini saya ditemani oleh banyak teman-teman saya ini. Silakan. Jangan lupa guys dari Bangja Barakat Video. Ini dari ada di Kang Ading, Gemit Budianto. Oke, jangan lupa untuk kalian like, komen dan subscribe channel-channel kami. Oke. Terutama channel Bahno Aslam selalu terdepan dalam perjalanan-perjalanan sekitar Brunei Darussalam. Oke. Ini kami akan memulai perjalanan untuk menyusuri sawah. Jadi ikutin terus videonya ya sampai selesai. Kita akan jalan-jalan menuju sana persawahan ya. Oke, kita ikutin. Kita jalan. Tapi ora kuat iki nek halo guys, ini aku ketemu sama Kang Ading, sama Dikur, sama Bagja Barakat. Wah, ini aku diajak masuk lagi guys. Ayo di Wasan, persawahan Wasan. Kalau kamu mau kesini aja. Tapi gerimis. Yo, persawahan. Lumapas. Kenapa sampai Lumapas? Iya. Aku kan lewat Lumapas. Oh ya. Oke, okay, yang jadi, itu yang anu Pak, yang kemarin kamu yang kemarin kita ngambil si Abdi Rasta itu, Pak. Oh, di sana ya? Oh, kalau Abdi Rasta kan naik ke sana, itu yang sebelahnya sini ya. seberang jalan. Iya. Nggak tahu, pokoknya itulah wasannya itu satu itu yang ngam-ngam depannya simpang Adi Rasta itu kok. Ladang anu padi, ladang apa tulisannya? Ya pokoknya aku share lokasi juga lah, tapi situasinya mendung ya. Lep. Terus ada kereta. Jauh ke sana. Mana ini guys? Hujan lagi. Cuaca hujan ini bawa masuk ke dalam. Bukan terpaksa lah. Bukan terpaksa nanti mereka ngamuk. Bukan terpaksa itu. Bukan terpaksa tapi nggak tahu karena kita nggak tahu situasi dan kondisi. Terus, terus ya terus. Banyak simpang siur. Simpang siur. Jadi ada yang simpang ke kanan ke Janda Muda. Ke Kawa. Yang ke Istri Muda, Wan. Ini kena hujan lagi, Sekarang kena hujan lagi, weh. Bahaya ini. Mana hilang? Terus. Terus.
tuh keretanya. Ya. Inilah suasana jalan di sekitar perkebunan di Brunei Darussalam, guys ya. Jadi jalannya gini, kalau lagi turun hujan jadi licat. Walaupun licat tapi masih bisa dilalui kendaraan atau dilewati kendaraannya, seperti itu. Lihat guys, gimana kondisi jalan di sekitar persawahan Brunei guys. Lihat guys. Nah ini posisinya bukan posisi. Ini pas lagi hujan. Lagi hujan guys. Nah, jadi lubang-lubang ini banyak air guys. Tapi itu yang di depan itu kereta bagus, main hantam saja itu guys. Itu mungkin drivernya sudah terbiasa mungkin lewat sini. Karena itu drivernya Bang Bagja Barakat kan? Bagja Barakat Video. Bang Hendra itu sudah sering lewat sini, jadi main hantam itu guys. Sudah tahu lubangnya. Oh, kok tahu lubangnya? Tahu jalannya. Sudah pernah sering ngerasain itu. Sudah hafal. Hafal sama lubang. Sambil ini. Merem. Dalam banget. Silakan, guys. Untung kereta tinggi, guys. Enggak seru, guys. Kereta tinggi aja masih enggak seru, guys. Itu Bang Hendra maju. Oke, guys, lihat terus keseruan ini off-road, guys. Off-road. Waduh, goyang dombret jalannya, guys. Masuk ke sana, guys. Ini ke rumahnya, kan? Ini ke mana ini? Ke rumah anu, ke rumah temennya. Rumahnya ini. Banyak ayam itu, guys. Rumahnya siapa ini? Main hantam saja ini. Ayamnya, guys. Ternyata ayamnya pitik juga di sini guys. Awas keterak pitik. Enggak. Mikir. Nah. Jadi inilah untungnya ada orang kenalan di sini ya. Punya kenalan di sini. Jadi mereka bisa buat konten, pinjam properti dari sini kayak cangkul apa gitu, bisa pinjam properti.